netralitas di pemilu ini. Kita sudah mempunyai koridor bahwa TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 TNI tidak boleh berpolitik praktis. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Apabila melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman disiplin ataupun teguran dari hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut. Ya, jangan lakukan. Kita TNI, ya, saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan kepada prajurit yang sampai terendah, pangkat terendah. Mereka sudah kita berikan buku saku. Setiap prajurit, setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Demikian.